Sahabat Strabis, kembali bersama saya Kang Ahro di Inspirasi Kang Ahro. Setelah kita tadi melihat begitu indahnya pesona di Argalingga, teras sharing yang begitu mempesona, sekarang kita beralih dan menuju ke Palutungan di daerah Kabupaten Kuningan, di mana di sini ada satu tempat yang begitu indah ya, yang begitu amazing ya, di Bubula Cafe miliknya Bapak Haji Kosasi. Dan hari ini bersama saya sudah ada seorang calon wirausaha baru yang tentunya akan berbagi inspirasi dengan kita, bersama saya Kang Ahro juga, bersama Teh Nancy. Selamat siang Teh Nancy. Siang Pak. Alhamdulillah nih, saya sangat senang sekali bisa ketemu Teh Nancy. Teh Nancy ini seorang calon wirausaha baru yang memanfaatkan potensi alam yang ada di daerah Kuningan ini ya. Karena di Kuningan ini potensinya katanya kebanyakannya ubi ya. Iya. Ya, ubi. Ya, Teh Nancy, boleh cerita nggak nih kenapa Teh Nancy ini sangat tertarik dan ingin sekali menjadi wirausaha ya, menjadi wirausaha atau berbisnis sehingga nih mempunyai produk seperti ini. Dan saya dengar juga Teh Nancy juga tadinya seorang karyawan ya. Ya. Nah, boleh cerita nih inspirasinya, terus pengalamannya yang bisa di-sharing kepada pemirsa Strabis TV buat kita sekalian. Silakan. Langsung aja, Pak. Iya. Kebetulan saya memanfaatkan ubi jalar, Pak, ya. Iya. Soalnya di daerah saya itu ubi melimpah. Oh, melimpah, ya. Ubi jadi, jalar tuh boleh gak? Boleh. Iya, iya. Jadi, kan saya berpikir keras ya, daripada mau diapain gitu, banyak ubi dekat rumah gitu. Akhirnya saya bikinlah kremes. Oh, namanya kremes? Kremes ubi kremes. Khas Kuningan, Pak. Iya, brandnya apa nih? Lotus. Oh, Lotus. Oke. Okay. Ada ide apa nih sehingga pakai nama Lotus nih? Karena Lotus itu nama bunga ya, Pak ya? Iya. Bunga yang hidup di air, semacam bunga teratai, tapi ini hidupnya di air. Jadi bertahan. Jadi bertahan, insya Allah rezekinya juga. Amin. Menggalar kemana-mana, terus adem. Ya, latar belakang Teteh dulu kan katanya sebagai seorang karyawan ya, coba mau diceritakan kok ingin beralih kepada menjadi wirausaha gitu ya. Kenapa Teh? Marah sama perusahaan. Walah, marah. Karena enggak mau naikin gaji. Oh iya. Jadi ingin punya penghasilan sendiri ya. Iya. Oke. Okay. Terus gimana? Ceritanya lagi. Gara-garanya kan waktu itu saya jadi karyawan, nyambil kuliah juga, Pak. Oh iya. Nyambil kuliah, terus saya juga punya cicilan motor. Oh gitu. Akhirnya dengan gaji segitu tidak cukup. Tidak cukup. Akhirnya saya pulang kampung, saya mikir keras mau ngapain, okay. Jadilah ubi kremes. Iya. Apa sih yang membedakan ubi kremesnya? Di sini banyak juga yang bikin ubi kremes di Kuningan ini. Yang bisa membedakan ubi kremes orang lain dengan punya Teteh gitu ya. Ada di sini ada ubi kremesnya juga, ada keripik ubinya juga. Apa sih yang membedakan dari apanya? Dari teksturnya, Pak. Teksturnya. Teksturnya. Lebih halus barangkali. Lebih renyah. Lebih renyah. Ya, biasanya kalau kremes itu geletak ya, atau seorang sudah mah. Iya. Tapi kalau kremes Lotus ini dia lebih renyah, masukin kuat lebih renyah, lebih enak. Lebih renyah lagi. Dan alhamdulillah 3 kali berturut-turut itu juara pertama terus. Oh, pernah berprestasi? Iya, subhanallah. Pernah diikut di lomba apa aja, Teh? FFK. FFK itu apa? Food and Fashion. Food and Fashion. Iya, dapat di Disperindan. Disperindan. Terus untuk minggu ini juga lagi lomba juga. Ikut juga? Ikut lagi? Juga. Oh, masih ya, boleh juara lagi. Semoga juara lagi ya. Ini jadi salah satu inspirasi buat kita sekalian pemirsa Strabis ya. Jadi sesuatu yang tadinya kita anggap ini sebagai sesuatu yang sederhana ya. Sesuatu yang boleh dikatakan anggap remeh lah istilahnya, cuma makanan sederhana, tapi Teteh bisa mengangkatnya menjadi sebuah makanan yang berkualitas gitu ya. Bisa memasyarakat ya, bisa memperkenalkan produk Kuningan ini. Dan yang paling menginspirasi mungkin di sini Teh Nancy ini begitu semangat ingin menjadi wirausaha gitu ya. Mungkin biasanya Teh semangat itu datangnya dari sebuah kekecewaan gitu ya. Ya. Ternyata apa? Ya, Teh Nancy mungkin terakhir bisa cerita inspirasi apa yang bisa dibagi kepada teman-teman sehingga Teteh ingin selalu memacu prestasi memperbaiki produk kremes ini, dan apa yang ingin Teteh sumbangsih buat
kota kita tercinta ini ya, Kota Kuningan. Ya, gimana? Tentunya kita memanfaatkan alam sekitarnya, Pak ya, terutama itu. Terus kalau bisa UKM Kuningan itu maju. Iya. Syukur-syukur gue internasional. Iya. Maju dengan produk-produk kita. Dengan produk-produk kita. Ya. Jadi dikenal Kuningan itu dengan keripik kremesnya ya. Kremesnya. Yang udah-udah kan banyak ya, ada apa aja sih makanan Kuningan? Ada gemblongnya gitu ya, ada tapenya, tapi ini kremes ubi. Kremes. Sejauh ini pemasarannya sampai kemana, Teteh? 90% di Kuningan, sisanya ke luar kota, Cirebon, Jakarta, Bekasi, pernah ke Singapura juga. Sudah jauh sekali ya, banyak pesannya. Sudah mulai marketing online-nya? Kalau online belum, pakai sosmed? Enggak, tapi mulut ke mulut. Oh, dari mulut ke mulut. Pernah ada dari Belanda ke rumah, Pak. Oke, okay. Mungkin itu pemirsa Serawis TV, salah satu obrolan kita yang begitu menginspirasi. Saya melihat begitu banyak satu kegigihan dan satu motivasi yang sangat kuat dari seorang karyawan ingin beralih menjadi seorang pengusaha. Itu sangat mulia sekali. Semoga teknis semakin sukses dan inspirasi yang kita ambil dari satu pembicaraan ini adalah bagaimana kita membangun sebuah motivasi sukses dari sebuah kesederhanaan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya.